Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk bermain game TV yang akan membuat saya menjadi orang kaya. Jadi acaranya nanti malam jam 7 adik-adik. Dimohon kedatangannya jam 7 malam nanti supaya di kehidupan saya ini bisa makin-makin kaya dan bisa balas dendam terhadap Akbar. Oke, kita continue saja adik-adik. Di kehidupan saya yang cukup keras ini ya. Jadi kemarin alhamdulillahnya saya punya kasur baru di sini. Walaupun uang saya sekarang hanya 309, tapi semoga malam ini kita bisa memenangkan door prize ya adik-adik ya. Iya Humaydi, Zean, Givari, Oki, jangan lupa datang nanti malam jam 7 ya. Jam 7 malam nanti saya akan ada di stasiun TV kesayangan kalian. Jadi tolong bantu saya jam 7 jangan telat ya. Wah, ada majalah porno nih, punya siapa nih? Iya ada Dian, tunggu bentar. Ini sampah yang bisa kepake. Sampah-sampah yang gak bisa kepake udah gak ada ya. Ini cuma kedinginan doang sih sekarang. Kalau misalnya tidur, kita lihat status dulu bentar. Oh lapar, tapi ngantuknya udah bisa penuh ya adik-adik ya. Terima kasih karena sudah membantu kemarin. Sekarang kita keluar dulu. Ini pak buat beli granita, makasih Mas Riko. Beli sabit petarung kalau ada, iya ntar saya beli, tenang. Kita udah bisa bikin senjata adik-adik, tenang aja. Ini kok bajunya dingin banget ya, oh bau meme, bau asem. Masalahnya uang saya udah mulai habis ya adik-adik ya di sini ya. Uang saya udah mulai habis, jadi harus mulai minta-minta lagi. Dan kalau ntar malam saya bisa memenangkan kuis, bisa 1M, 1 miliar, kata sih dapatnya 1 miliar adik-adik. Kalian bisa gak bantuin saya dapat 1 miliar? Saya mau mandi bu, bolehkah? Oh boleh, terima kasih bu. Oke, kita makan dulu ya. Waduh dingin lagi. Malam ini dingin sekali. Toko makanan tutup semua. Apa harus saya lakukan anak-anak? Udah kita pulang saya dulu kalau begitu. Kalau nggak ngadem dulu deh di sini deh. Masa nggak ada sampah ini? Ayo kita ngadem dulu aja lah. Waduh tiris, tiris brother. Ada bandage, ada apa yang bisa kita bakar ya? Wah ini teh ya, bukan ganja ini ya. Udah sampah-sampah kita bakar dulu lah. Ntar kita lagi menghangatkan diri dulu karena malam ini dingin sekali ya. Saya tidak mau mati lagi dan saya ingin menjadi miliarder. Itu adalah mimpi saya adik-adik. Ketika dulu menjadi guru, saya kira memancing adalah passion saya, adalah mimpi saya, adalah cita-cita saya untuk bisa. Wah, bisa bawa dua tas. Terima kasih Akyokun. Tapi apakah dengan saya menjadi gembel dan tidak memiliki apa-apa ini akan membuat saya bersyukur? Akan membuat saya selalu bersyukur akan keadaan saya. Ketika saya menjadi kaya nanti, saya berjanji tidak akan sombong, memberi kepada yang membutuhkan. Karena saya tahu posisi ketika lagi membutuhkan itu seperti apa. Terima kasih Akmal. Ya Rani jangan angkat ketek terus, ambil hikmahnya pak kata Pip. Pada tas plastik, mana tas plastik? Oh ini ya, iya bener. Terima kasih yang udah ngasih tau udah tas plastik ya. Tapi sebenarnya tas kain lebih awet sih, tas plastik cuma 15. Thumbnail yang sangat bagus, kenapa itu thumbnail orang sukses loh? Emang gak boleh pakai thumbnail orang sukses, aduh. Saya mau ngangetin diri, nunggu pagi aja kali ya. Laper sih ini. Kita lapar, pengen jalanin misi juga. Mana sih kemarin misinya? Market reset ya? Kita ke AGI dulu aja adik-adik. Ke tempat AGI, nungguin pagi aja. Ruslan sengsara, Akbar jaya. Wah, tunggu saja rekambeku Raka. Terima kasih Fatih sudah gak buka kelas gembel. Ya ini kan saya lagi buka nih. Bagaimana caranya bertahan hidup? Bagaimana caranya tidak kedinginan di luar sana ya. Saya harus cuci baju nih, laundry tutup semua tapi. Terima kasih Noval sudah memberikan sedikit rezekinya ya untuk saya ya. Jadi kita cek dulu. Saya pengen ngebegal orang boleh enggak? Iya, suami otokrat feminist gnome.
Barter. Weh, ada ini. Apa namanya? Wah, datang. Ada ini. Ada apa namanya? Ada apa nih? Tang. Adjustable wrench. Ini kunci Inggris kalau kata orang-orang. Kunci London. Wah, ini kalau nggak salah bisa dikomboin biar jadi sakit nih. Attack 25, critical 10%. Terus kalau untuk saya crafting gimana caranya ya? Oh, ini nih kemarin nih. Nah, ini nih. Knalpot ember untuk memukul orang. Craftingnya harus level 8 tapi. Ntar malam ada apa kata Ren? Ntar malam saya akan mengikuti jam 7 ya. Saya akan mengikuti acara untuk mendapatkan uang. Tapi itu harus orang-orang pintar doang. Makanya saya butuh bantuan kalian nih. Aduh, lapar lagi. Ada cemilan gak ya? Adanya majalah bokep doang. Ini gak bisa dimakan ya? Food bag. You know what you will find inside. Awesome battle. Aduh, lapar lagi. Oh, ada sih makanan sampah tapi ya. Udah, makanan sampah kita makan dulu lah. Enak sih tapi jadinya. Ini harusnya dibuang nih makanan sampah nih. Soalnya masih pada tutup jam segini. Bapak kenapa nggak dinumpang di rumah Neng Tuti? Nggak ada di sini rumahnya. Bukan mikrofon pelunas hutang, Tatang. Baru selesai ikut MLM katanya. Wah, ada wapol adik-adik. So, saya mau beli apa namanya? Coklat. Terima kasih Fokas, sedikit sedekahnya sangat berarti untuk Bapak ya. Iya, saya enggak ada masalahnya. Udah bau memek lah, bau ini lagi, bau ikan asin aja. Bau lele, bau teri. Itu ditutup masalahnya adik-adik. Aduh. Siapa yang bisa ngajarin saya? Ini enggak bisa digedor apa lapar? Oh, supermarket 24 jam kalau enggak salah. Kalau enggak salah supermarket 24 jam deh. Pekerjaan polisinya gimana, Pak? Ya itu sampingan doang sih. Itu sedikit sampingan doang. Saya juga belum ditransfer ini uangnya sama Pak Cahyono. Jangan-jangan Pak Cahyono ngebohongin saya lagi lah. Aduh, kosong lagi. Anjir. Nah, enggak ada 7-Eleven buka. Alhamdulillah. Nah, gembel boleh, makanan sampah jangan ya. Kita makan apel aja. Apel aja plus 5 doang. Oh, kalau coklat bar naikin plus ini. Harganya mahal ya. Ini aja lah, apel aja lah, 10 lah. Kita beli 3 aja. Ganjal perut. Terima kasih Pak Satpam. Ganjal perut aja makan apel. Nah. Pengen ngelinting deh. Bau lagi. Suster kayaknya tutup jam segini ya. Yaudah, kita beresin map aja deh. Terima kasih Sakib. Jangan lupa ke suster gereja. Iya, ntar saya mau ke suster dulu. I only want to make sure sub is a dead animal you are here to dead. According to break. Break kayaknya call to help you find a dead animal. Yes, homeless weirdo. Oh, kita disuruh cari hewan mati. Udah itu kita disuruh ngeprank orang. Wah, boleh juga nih. Ini kok makin dingin aja ya. Harus beli jaket kayaknya nih. Cold resistance plus 7. Oh, ini plus 4 doang cold resistance-nya. Jangan-jangan. Cuman ini bau masalahnya. Oh, sobek. Oh, udah pada sobek. Celana saya sobek, harus dijahit lagi. Pakai shawl dulu biar anget. Oh iya bener. Nah, udah gak terlalu dingin nih. Oh, saya harus ambil ini benda mati dulu. Bersihin kos yang di bawah. Cari kerja ke labor office. Di mana tuh labor office? Boleh deh jadi tukang sapu, tukang nyapu-nyapu dulu juga. Yang penting ada penghasilan. Anjing, ada preman coy. Shit. Rokok. Main buat ngelinting. Terima kasih yang sudah. Wih. Dapet. Apaan nih? Oh, tempat minum sama ada rokok. Coba saya beli rokok satu deh. Yang murah aja nih, yang good smoke. Buat kasih ke preman. Ini Hector siapa ya? Pak, gaji jadi polisi kok masih ngegembel? Iya, itu belum ditransfer sama Pak Cahyono. Cuman kerjaan sampingan doang. Itu cuman kerjaan sampingan doang. Nggak apa namanya? Bukan kerjaan tetap saya. Kebetulan Pak Cahyono emang orangnya baik sih. Aduh, dapat sampah lagi. Dapat keju, dapat sampah. Oh, dapat energy drink.
Lumayan buat bacot ke orang. Oke, dapat lockpick satu. Shit. Eh, udah pagi adik-adik. Hey, D. What's hey. Sam? Wey! Kenapa, bro? Aduh, minta duit lagi dia, anjing. Ya ilah, dia minta duit lagi. Bangsat, udah beli rokok padahal. Duh, kalau gelut lawan dia, darah saya lagi gak penuh. Ini ambil aja lah. Tuh ambil aja 74 tuh, gak apa-apa. Terima tutorial jadi gembel gimana, Pak? Gampang sih. Nggak, ini aja jadi beban keluarga ya udah. Terus diusir, terus ntar jadi gembel. Di mana ya ini ya? Oh, ini banyak barang GG nih di sini nih. Saya nggak ada kenalpot masalah tadi. Ntar tunggu bikin senjata baru punya koran doang senjatanya mana kerasa. Oh ini kali ya rumah gembel. Oh ini nih rumah gembel bener. Brekeke, apakah kamu memiliki mayat-mayat hewan Brekeke? Ciao. Bisa nggak dibeli aja? Anjing harganya 100, beli mah bangke burung harganya 100. Nah, dia bisa ngajarin kita sesuatu adik-adik. Street fan. Oh, ada beberapa perk yang mesti diambil dari dia nih. Yaudah kita ajak chat dulu aja. Terasa masih 10 tapi. Harus dibeli anjir kalau mau ini. Nugget aduh harus ditukar lagi. Nugget is willing to trade on. Oke, jadi katanya tuh kalau misalnya kita mau mau dapat bangkai burung ya, kita harus ngebenerin ininya dulu, boneka seksnya dia dulu. Anjing tukang coli nih si Nugget nih. Di mana nyarinya ya? Di mana beli boneka seks, teman-teman? Bikin jatah yang GG, Pak. Bentar dulu nih disuruh nyari boneka seks di mana adik-adik boneka seks? Disuruh beli boneka seks di mana adik-adik si Nugget? Di mana beli boneka seks? Dibeli aja, Pak. Kalau bayar burungnya tuh 100 ke dia. Di sini ada boneka seks, cuman saya enggak tahu di mana adik-adik. Ada sex doll. Kalau mau kasih rokok, kalian harus dipukul dulu atau kalahin dulu. Kalau bangkai burung atau kucing cari di sampah besar. Kadang ada. Oh, bangkai burung ada di sampah besar. Sampah besar, bangkai burung. Kalau boneka sex cari di mana, Deki? Deki nih veteran gembel nih. Masa nggak ada lockpick, oi? Hah? Ada kertas kosong. Karena ini saya nyuci baju dulu ya, bau bajunya. Nyuci baju, mandi. Nah, ini tukang udut nih, udah buka nih. Ngejual makanan. Di mana adik-adik beli boneka seks? Parusan semoga diajak Baimong jadi OB. Ya doain ya. Lumayan gaji di Baimong gede. Kemana tuh misi kita tuh yang mana sih? Banyak banget nih misi. Saya mandi dulu deh, bau. Bikin apa dari kaleng terus masukin 2 spong pakai sarung tangan. Gak mau dia maunya yang cantik katanya. Video kamu di react Vanjes. Siapa itu Vanjes adik-adik? Siapa Vanjes siapa adik-adik? Aku kayaknya nggak tahu. Woi. Tadi kita ke atas dulu deh. Mandi dulu segala macam biar nggak kedinginan. Oh, sini bisa nggak ya? Oh, ini tong sampah besar nih. Katanya suka ada bangkai burung di sini. Saya kira ini. Saya kira boneka seks, ternyata boneka biasa, broken toys. Mana bangkai burung Deki? Aku nggak lihat. Terima kasih Caul, tapi aku tidak menemukan boneka seksnya di sini. Dapat center. Wah, jingkiran preman. Nggak ngemis lagi, Pak. Iya, ini mau nih. Mau ke suster dulu tapi bentar. Bu, minta Bu. Pak, minta Pak. Anjing.
nehnya. Ibu minta, Bu. Ini doang tong sampah rokok doang, rokoknya enggak ada. Senter pakai baterai enggak, Pak? Enggak tuh, bisa nyala-nyalain suka-suka. Sorry. Mak, mana ya ini ya? Coba minta cewek-cewek nih. Bu. Nah. Bu, minta, Bu. Bu, minta, Bu. Ah, bespreech. Woi, Bapak tahu tentang Anatoly Pawnshop tidak, Pak? Woi, kok begging kita jadi 50% ya? Terima kasih Noval buat beli amernya. Pak, bolehkah saya meminta uang, Pak? Terima kasih, Pak. Bapak memang baik, cuman kenapa cuma 21, pelit banget, Pak. Oh, ini nih Brother Mark nih. Wah, ini yang suka ngeband-bandin orang nih. Emang bangsat yang suka ngeband-bandin orang. Kalau nggak salah sini bisa deh. Nah, kan bener kan. Saya mau minta uang lagi. Eh, ada kayu adik-adik. Ambil dulu kali. Kita curi dulu ini kayu-kayu. Boneka seks sudah dapat dari sampah lockpicknya lemari, tapi harus diklaf lagi kayak boneka bir rusak. Oh gitu. Tadi saya dapat boneka ini sih, apa namanya, boneka-boneka rusak, mungkin bisa kita craft lagi ya. Tinggal pakai spons sama pakai botol, udah jadi boneka seks. Bapak jago parkour, iya Firza, makasih. Wah, ini saya kurang, coli dulu kali ya. Ntar cari tempat dulu. Moral saya kurang, ntar kita coli dulu adik-adik. Oke. Woi, stealing saya makin naik levelnya. Apakah saya sudah layak memakai kacamata kalau begitu? Ilmu mencuri saya naik, adik-adik. Ini ke kanan kalau nggak salah. Dari sini ke kiri. Ya kalau moral kurang harus ini, adik-adik, harus mengocok dulu. Eh bentar. Kita tuh bau tai ya. Oh ini juga bau nih. Ini bau, bau, bau memek, bau memek, bau memek, bau memek semua anjir. Ya udah, ini kita cuci dulu. Suster, saya ingin laundry, boleh? Ini suster, bajunya. Saya mau mandi, boleh suster? Boleh suster, makasih suster. Terus, ingin berak, boleh suster? Makasih suster. Boleh saya ajak jalan-jalan si Bobby suster? Makasih suster. Minta, ini boleh suster, minta makan. Aku lapar suster. Makasih suster. Udah. Suster jualan apa ya? Airnya ini dingin. Ya baju gembel semua, ada jaket kulit adik-adik. Ada celana jeans nambah karisma. Berapa harganya? 100, mati ya ke laut udah. Udah ada senjata belum? Ada nih, koran. Kita makan dulu ya dari suster. Alhamdulillah masih bisa makan. Terus ini tuh sebenarnya bisa dibuang sih, crafting komponen. Soalnya ini arcade mesin bisa dibenerin. Bisa dibenerin, bisa dibenerin. Ada lockpick juga. Ada beberapa scrap iron, dapat kertas, ada cat. Terus baju udah ya. Oh, baju rusak ini. Sepatu juga rusak. Baju rusak, sepatu rusak, shell rusak. Rusak-rusak semua, pada jorok sih Ruslan makanya. Beli knalpot brong, iya ntar beli buat mukul kepala orang. Ah, ajak jalan Bobby dulu, Bobby. Nah, ayo Bobby, sini Bobby. Come on Bobby. Pak mau nangkap siapa? Korek lapor. Ini Bapak tuh beneran gak punya uang, Flasuka. Kamu jangan gitu, mentang-mentang masih bisa makan Indomie tiap malam. Anjing, pada pelit-pelit orang-orang. Uang kita menipis adik-adik, 106. Kita ngemis dulu ya. Saya ngemis dulu bentar. Pak, ini kayaknya nih. Pak boleh minta uang, Pak. Anjing, diusir sama kakek-kakek. Kita beresin misi yang mana dulu ya? Blow up doll ini competition. Anatoly untuk saya enggak zero tolerance. Snow from goodwill. Purge home sweet home. Roof over your head or the smell fish. Disuruh bawa makanan sampah ke si Messner anjir. Disuruh bawa roti, roti beli di mana adik-adik? Eh, kalau misalnya mulung malam mending pakai baju butut. Nah, mending pakai baju kayak gini. Hey.
Ini tong sampah lumayan besar nih ini. Anjing kaleng semua isinya. Gila ini sih kaleng semua. Bu, boleh saya ngobrol dulu? Ibu, shit gagal. Ya, gagal lagi. Tadi 50% malah. Pak, Bapak pernah ngobrol dulu bentar. Pak, bolehkah saya meminta uang Pak kepada Bapak? Oh, kalau enggak conversation lagi. Shit gagal. Terima kasih Bos Vincent. Belum aku cek, bentar ya. Di tempat beli burger ada roti. Oh iya kah? Tunggu bentar, kita hotel ya kalau gitu. Asu, pelit. Duh, ini orang-orang kenapa pada jadi pada pelit-pelit gini ya? Udah preman lagi. Di tempat beli burger ada jualan roti katanya. Terus apa pencet lagi? Bu. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Neng. Pak. Bu. Pak, minta Pak. Yaudah kita beliin meser roti dulu deh, tapi ntar uangnya yang miss dulu bentar. Oh, terima kasih Pak, alhamdulillah dapat 69 adik-adik. Pak. Pak. Bu. Boleh saya minta uang, Bu? Keluarga saya ada yang sekarat, Bu. Kalau mencuri boleh enggak, Bu? Enggak boleh, Bu. Menjual deh, Bu. Nih, Ibu boleh beli tiket bus saya, Bu, kalau Ibu mau. Ambil aja, Bu, enggak apa-apa, Bu. Itu nyolong kak tiket busnya. Pak, boleh minta uang enggak, Pak? Terima kasih, Pak. Bu, boleh minta uang enggak, Bu? Pelit banget Ibu, memek lah. Aduh, gagal lagi. Ah, Ibu pelit ah, titit anjir. Bu. Bu, boleh minta uang enggak, Bu? Enggak boleh, Bu ya. Kalau jual boleh, Bu. Ini jual botol, Bu. 40 boleh deh, enggak apa-apa, ambil aja sama Ibu. Tuh, Bu, ambil, Bu. Sebenarnya kita bisa ngambil perk deal-dealan sih. Woi, udah 309 aja. Ya udah, kita beliin roti dulu buat master ya. Di warung, iya Rani. Kamu murid bapak yang rada bangsat ya. Bu, boleh minta uang, Bu? Gak boleh, Bu ya. Kalau nyolong boleh gak, Bu? Gak boleh, Bu. Yaudah kalau gitu, minta lagi dong, Bu. Kalau gitu, nyolong lagi boleh gak, Bu? Gak boleh ya, babi lah kau, Bu. Ini rokok-rokok, bapak-bapak yang rokok tuh sombong semua, kenapa ya? Biasanya tuh yang baik ibu-ibu botak nih, kayak gini. Tuh paman topi itu biasanya baik-baik nih. Udah rasanya 83%. Eh bukan yang ini. Ini tukang jualan roti nih kalau gak salah. Pak, bapak jualan. Ah, ada ternyata. Yes. Ini bukan sih rotinya. Kita beliin. Oh ini kita jual dulu. Kita jual dulu 11 biji. Nah dapat uang alhamdulillah 22. Kita beliin ini buat master 3 ya katanya ya. Tuh saya beliin 3 tuh. Gila, ilmu saya dalam ini makin jago ya. Ntar saya mau ngelinting dulu. Ngelins dulu, ngelins. Ngelins, great. Dapat deh lintingan saya. Dapat deh lintingan saya. Sambil ngelinting putar lagu ini. Di sore hari, sambil menikmati sisa-sisa tembakau yang ada. Di suatu hari tanpa sengaja kita bekerja. Aku yang pernah terluka kembali mengenang kenja. Hati ini kembali temukan senyum. Hidup saya sebagai gembel ini tidak buruk juga karena kenja. Salah beli roti ya Pak, emang iya adik-adik. Yaudah buat saya makan ya kalau gitu loh. Ku cinta ganja, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa ganja di hatiku. Salah roti Pak, oh ya sebentar adik-adik. Pak ibu-ibu kasih uangnya dikit, emang iya. Untuk ya ini untuk menikmati sore hari kayaknya main berak lagi. Bentar saya berak dulu. Pak, Bu saya mau berak Bu, boleh gak Bu? Buang hajat. Nah, sip. Kasih Bu. Nah, udah, berak, enak.
Bu, boleh minta uang, Bu? Anjing pelit banget, bangsat. Nyolong boleh, Bu. Aduh, apa yang bagus ya, tapi ya. Ini deh. Kotak koin kosong. Oh, udah ada, Bu. Itu aja, Bu. Makasih, Bu, ya. Itulah adik-adik, ya. Roti yang mana sih? Coba saya lihat dulu. Face, ya. Roll 3 kali. Yang mana nih roll? Roll yang mana, adik-adik? Roll yang mana, adik-adik? Roti roll. Pak, roti roll yang mana, Pak? Ini ya. Oh, ini murah anjir, cuma 3, ya. Cacat. Ya saya beli 4 deh, Bu. Saya kan kaya. Yuk. Sore hari ini tidak buruk juga ternyata, adik-adik. Ayo kita beresin dulu quest-nya Meisner. Tidur udah enak, alhamdulillah ya. 45%. Nah, ayo ke depan dulu. Terima kasih Lord Vincent. Kayak harus punya ipong, Pak. Ya, maaf lah. Di sini HP-nya Siemens anjir. Itu juga HP 1/10. Udah kayak sombong Ruslan. Lagunya Pembawa Berkah itu, Pak. Puter lah ya. Iya, itu cover baru, adik-adik. Mana sih ini? Oh, terasa udah 25. Saya sudah makan makanan untuk Anda, Meisner. Nih, makan dulu. I have something but I will keep it for now. Tuh, makan tuh sama lu tuh. Kita mau makan yang lebih enak lah, masa makanannya ginian mulu. Wah, dapat grup buat di crafting. Wah, ada quest kerjaan, adik-adik. Ajak ngobrol dulu lah. Oh, dia minta dibawain air putih katanya. Bisa minta ajarin apa sih? Tapi dia, oh ada Dumb Raider ini. Butuh RAM 3 biji sama Dumpster Diving level 4 sama Trust 50. Buat naikin perk susah juga ya. Ribet. Iya, Eremia, tunggu bentar. Ini pengen tidur dulu. 44%. Kita ada sampah enggak sih? Saya pengen bakar sampah. Oh, ada kayu tadi. Bakar kayu aja. Bakar kayu tidur bentar. Tapi mumpung siang jangan tidur dulu lah.